Akhirnya kami menemukan rumah makan pesona gunung yang terletak di pinggir jalan. Papan reklamenya yang besar membuat tempat ini mudah ditemukan teman-teman. Gimana sih dalamnya? Yuk simak video ini sampai habis ya teman-teman. Yang belum subscribe, buruan subscribe dulu dan klik tombol like serta nyalakan tombol loncengnya agar saya dapat selalu berjumpa dengan teman-teman. Rumah makan dan kopi pesona gunung yang beralamat di Jalan Raya Salatiga Magelang, tepat di kilometer 14 Kecamatan Getasan, Sidomukti, Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyediakan suasana dan view yang menghadap gunung, jadi setiap pengunjung yang datang akan merasakan udara yang sejuk dan view yang menyenangkan teman-teman. Rumah makan pesona gunung juga menyediakan parkiran luas, musola, ruang makan indoor dan outdoor. Area tempat bermain anak yaitu ayunan sangat cocok untuk acara kumpul keluarga. Menu makanan dan minuman yang disajikan ada banyak macamnya. Tidak hanya itu, di sini juga menyediakan kopi dari berbagai macam biji. Rumah makan pesona gunung beroperasi dari pukul 7 pagi dan tutup pukul 9 malam, teman-teman. Jika teman-teman sedang berlibur atau melewati Kopeng, tidak ada salahnya berkunjung di salah satu tempat makan dan nongkrong di tempat ini. Tempat yang nyaman dan luas, makanan serta minuman yang banyak disajikan di sini akan membuat mood booster, jadi makin membara di tengah dinginnya hawa gunung. Tempat ini cocok bagi teman-teman yang ingin bercengkerama dengan teman atau keluarga sambil menikmati kopi. Yang bikin tambah betah berlama-lama adalah kita bisa menikmati indahnya pemandangan gunung dan semilirnya angin yang berhembus membawa kesejukan. Tapi kalau lama-lama ya kedinginan juga teman-teman. So, jangan lupa selalu bawa jaket atau baju hangat tatkala di daerah dingin seperti ini. Menu makanan di sini sangat banyak dan beragam teman-teman. Mulai dari macam-macam masakan ikan, mie, nasi goreng, dan lain-lain. Kafe ini juga menyediakan beberapa jajanan desa teman-teman, seperti gemblong dan jadah. Gemblong adalah jajanan yang terbuat dari tepung ketan dan berlapis gula merah. Sedangkan jadah adalah jajanan yang terbuat dari beras ketan dan santan. Soal minuman, di sini andalanya tuh adalah minuman kopi. Karena kopi di sini bukan kopi sasetan, namun kopi asli. Di sini juga menyediakan berbagai macam snack seperti keripik durian, keripik tempe, kerupuk pedas, kerupuk usus, kerupuk rambak, dan lain-lain. Baik teman-teman, kita sudahi dulu jumpa kita kali ini ya. Ikuti terus channel Ira Sukanti, nantikan video-video menarik berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar kami selalu dapat berjumpa dengan teman-teman. Semoga sehat selalu, jangan lupa bahagia. I wish you a happy trip. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.